Yuk kita masak kembang turi. Kita bersihkan dulu ya. Pertama harus dibuang dulu putiknya. Jadi ini ada di dalamnya ini, kita cabut. Ini dibuang supaya nggak pahit. By the way, ini ada yang warna ungu nih, ikut dimasak nggak ya? Sekarang kita didihkan air, kasih garam, lalu masukkan kembang turinya. Kita rebus sampai agak layu, terus angkat. Lanjut bikin bumbu pecel. Haluskan kacang panah yang sudah digoreng. Ini aku pakai chopper dari Mitotiba. Sekarang kita tumis cabai merah, bawang putih, kencur, dan daun jeruk. Tambahkan air asam, gula aren, lalu kita haluskan lagi. Kalau sudah halus, kita tuang ke atas kacang panah yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan garam, penyedap, lalu aduk rata. Waktu mau dimakan, ambil secukupnya dan tambahkan air sesuai selera. Pecel kembang turi siap dihidangkan. Enjoy!